Aksi mogok berjualan yang dilakukan oleh pedagang daging sapi membuat sejumlah pedagang makanan yang menjadikan daging sapi sebagai bahan baku mulai merasa khawatir. Pedagang bakso misalnya. Meski saat ini memiliki stok daging yang bisa dipakai, namun hal itu membuat khawatir pedagang. Mereka mengaku cemas jika daging sapi langka dalam jangka waktu yang lama karena bisa mengancam keberlangsungan usahanya. Tidak hanya itu, sejumlah pedagang juga mulai kewalahan dengan tingginya harga daging sapi saat ini yang melonjak mencapai harga Rp130.000 per kilogram. Meski harga daging sapi merangkak naik, namun guna menjaga pelanggan, sejumlah pedagang bakso mengaku tidak menaikkan harga ataupun mengubah ukuran bakso yang dijualnya. Saya kan masih memiliki stok, Bang. Ya alhamdulillah kalau buat saat ini sih masih ada. Tapi kalau buat kedepannya tuh saya juga bingung, Bang. Soalnya kan daging tuh di pasaran udah susah, apalagi kan sekarang lagi ini banget ya sama daging. Soalnya kalau kedepannya sih saya juga nggak tahu masih jualan apa tutup. Penjual daging sapi yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau ABDI melakukan aksi mogok berjualan terhitung dari hari Rabu hingga Jumat. Ariel Maranus dan Syabudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.